Bro? Bro, kita gak akan ketahuan kan? Lu tenang aja, kita gak perlu ketahuan. Lagi pula mereka pasti mengira dia mati karena bunuh diri. Oke lah kalau begitu, besok gue ke rumah lo. Oke. Kita gak akan ketahuan kan? Lo tenang aja, kita gak ketahuan. Lagi pula mereka pasti mengira dia mati karena bunuh diri. Oke lah kalau begitu, besok gue ke rumah lo. Oke. Suara apaan dah? Malam-malam ke rumah. Gak ada orang. Aduh, apa lagi sih? Sial. Aku di mana? Aku dibawa kemana lagi nih? Handphoneku tadi mana? Sial. Aku harus pergi dari sini. Thank you.
harus mencari alat untuk membukanya. Harus mencari alat untuk membukanya. Thank you.
Yah, dikunci. Harusnya aku bawa aja alatnya tadi. Gak bisa balik lagi nih. Di sekitar sini agak ya. Akhirnya dapat. Akhirnya ada jalan keluar. Harus mencari alat untuk membukanya. Alatnya rusak.
Aku harus mencari penggantinya. Listriknya mati. Aku harus memperbaiki listriknya terlebih dahulu.
Wah. Zak, kok dia ada di sini? Woi Zak, woi Zak, ini gua. Pingsan kayaknya dia deh. Pintunya juga dikunci lagi.
Zak, Zak, bangun Zak. Woi, ini gua. Alek, kok lu ada di sini? Gua juga gak tahu kenapa kita ada di sini. Gua tiba-tiba ada di sini aja gitu. Kayaknya kita dibawa ke alam lain deh. Gua juga gak tahu. Dah, ayo kita pergi dari sini. Ya jalan bercabang lagi. Eh gimana kalau kita mencar? Lu ambil jalur kiri, gua ambil jalur kanan. Nanti kalau lu ketemu jalan keluar atau jalan buntu, lu balik aja ke sini. Jadi ntar kita bisa jalan bareng. Oke? Oke. Ah, jalan buntu. Balik lagi aja kalau gitu. Susah kenapa tuh? Tolongin gue bro, keluarin gue dari sini. Bro, tolongin gue bro. Eh lu kenapa bisa di dalam sini? Bro, tolongin gue bro, keluarin gue dari sini. Gua gak bisa buka, pintunya dirantai. Aduh, lo cariin alat apa ke? Gue gak mau terjebak di sini bro. Yaudah, lu tunggu di sini, gue cariin sesuatu.
Ayo cepat cepat cepat, kita kabur dari sini. Untung cuma mimpi. Aduh, siapa lagi nih? Jangan bergerak. Kamu saya tangkap.